yang sudah kita siapkan. Kita yang pertama akan buat foto dulu. Nah, ini produknya dari daerah mana? Video. Untuk produknya sendiri makeover itu asli Indonesia. Jadi lokal brand itu dengan harga yang affordable tapi dengan kualitas yang bagus banget. Oke. Okay. Aslinya juga buat mau dibawa mau ditaruh dulu enggak apa-apa ya. Natural lah buat. Teman-teman influencer bergabung ya semuanya. Untuk kulit-kulit kita gitu kan, untuk kulit-kulit orang Indonesia dan bisa digunakan oleh dari remaja yang memang mau coba make up atau yang profesional make up juga itu udah bisa. Oke, baru diaturin dulu ya posisinya ya. Jadi sekali lagi dipersilakan untuk gabungan. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Oke. Saat ini lagi launching produk terbaru sekaligus launching store yang ada di lantai 2 di Oke, jadi kita siapin kursi ya. Jadi teman-teman ada yang duduk, ada yang berdiri. Oke, sekali lagi teman-teman influencer, karena ini fotoannya bergabung ya, boleh merapat semuanya. Ya, saat ini ada berapa ya? Berapa daerah yang sudah ada makeover? Makeover dari Aceh itu sampai di Manado ada sih, yang paling baratnya di Aceh ada, sampai di Manado itu ada. Estimasinya ada berapa outlet? Outletnya banyak banget, banyak banget, cuman kalau dari cabangnya sendiri ada di 33 kota di Indonesia. Dari sisi harga mbak? Kalau dari harga sebetulnya masih affordable sih, jadi masih cocok untuk harga-harga apa ya, orang-orang itu masih cocok lah gitu, karena kan memang lokal brand juga, jadi masih harganya masih affordable tapi kualitasnya udah bagus banget. Untuk remaja yang baru mulai belajar make up itu? Lebih ke profesional make up sih mas gitu, jadi orang-orang yang memang udah biasa make up gitu, itu bisa lebih ada satu pindah ke sebelah kopi ini.